Amerika Serikat telah berulang kali mengabaikan peringatan Rusia soal pengiriman senjata berbahaya ke Ukraina, mulai dari bom klaster hingga amunisi uranium. Menyikapi hal ini, mantan analis CIA, Ray McGovern, khawatir jika Amerika mengirimkan bom nuklir kecil kepada Ukraina di masa mendatang. Kekhawatiran McGovern soal pengiriman bom nuklir kecil bukanlah tanpa alasan, sebab Washington bisa saja mengalami masa di mana persediaan amunisi sudah habis. Sementara perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut dan Kiev terus meminta bantuan. Menurut McGovern, pejabat Amerika berpotensi menyarankan pengiriman senjata nuklir mini sebagai solusinya. Mantan perwira CIA tersebut sebenarnya merasa prihatin dengan sikap Amerika yang dinilai terus mengobarkan perang melawan Rusia. Ia bahkan memperingatkan kemungkinan terburuk Amerika bisa mengerahkan pasukan ke Ukraina. McGovern menyebut langkah itu dapat mendorong konflik menjadi perang nuklir skala penuh. Ia pun membandingkan situasi yang terjadi saat ini dengan tahun 1980-an. Menurutnya, kala itu belum pernah ada ancaman nyata dari Rusia yang membuat dunia merasa khawatir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!